Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam sukses untuk para peternak dimanapun berada. Di video kali ini saya ingin berbagi tips tentang kawin sodor dan sebabnya. Maka dari itu, alangkah baiknya untuk teman-teman yang belum like, share, komen, dan subscribe-nya agar menekan tombol lonceng dan subscribe-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Kita akan membahas faktor kelinci sulit kawin adalah faktor di mana faktor obesitas ini selalu terjadi pada kelinci yang terlalu besar sehingga sang betina cukup kesulitan untuk dikawinkan. Dan faktor yang kedua adalah faktor di mana sang lemak cukup terlalu banyak di dalam tubuh sang betina. Maka dari itu, saya ingin berbagi tips cara kawin sodor. Ini adalah tips yang terakhir di mana sang betina cukup sulit untuk dikawin. Di video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Cara kawin sodor ini adalah cara mengawinkan kelinci pada umumnya, akan tetapi sang betina ini kita yang memegang, dan caranya pun cukup mudah, cukup dipegang sedikit telinganya dan pundaknya, dan buatlah sang betina cukup tenang. Pada masa perkawinannya cukup sama seperti kelinci-kelinci pada umumnya. Setelah satu kali dikawin, kita istirahatkan dulu. Selang beberapa menit, kita kawinkan lagi. Mudah-mudahan di video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih yang sudah support saya sampai hari ini. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, di-share ke teman-teman agar teman-teman bisa mempelajarinya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.